Militer Rusia merilis rekaman kendaraan tabir asap TDA-3 Smokescreen. Kendaraan tabir asap TDA-3 Rusia terlibat dalam latihan tempur di wilayah Belarusia baru-baru ini. Setelah beberapa kali pengoperasian, asap putih menutupi segala sesuatu dalam jarak hingga 1 km seperti awan. Kendaraan tabir asap TDA benar-benar menyembunyikan segalanya. Itu mampu menyembunyikan personel, persenjataan, perangkat keras, dan fasilitas infrastruktur militer dari kemungkinan sistem pengintaian musuh. Demikian keterangan video yang dirilis Kemenhan Rusia dikutip Tribun Timur. Kendaraan dapat beroperasi tanpa gangguan selama beberapa jam. Selimut tebalnya tidak terlihat bahkan untuk spektrum inframerah. Itulah mengapa penyamaran semacam ini meniadakan upaya pengintaian musuh dan memungkinkan menuntaskan semua tugas tanpa terdeteksi musuh. Di video lain, kendaraan tabir asap ini dipakai menyamarkan rudal balistik antar benua Rusia.